Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat semua. Di kesempatan video kali ini saya coba berbagi tutorial tentang gimana caranya membedakan oil filter yang asli dengan yang palsu. Kalau lihat dari luarnya serupa tapi beda. Yang membedakan adalah isi sebelah dalam. Nah, bagi sahabat-sahabat, kalau mau beli oil filter, sebelum kita membeli, kita membuka isi dalamnya. Nah, yang membedakan adalah di sebelah sini, sahabat. Kalau yang asli, kita ketuk sebelah sini, dia akan keluar bunyi seperti bunyi ring. Nah, kalau yang palsu dia takkan mengeluarkan. Itulah bedanya yang asli dengan yang palsu. Ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Dan saya juga minta maaf, saya sebagai pemula, kalau saya berbicara masih tidak lancar, ya mohon dimaafkan sahabat. Terima kasih atas dukanya. Semoga kalian semua sehat dan diberi rezeki yang melimpah ruah dan tercapai segala cita-citanya. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.